Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pepa Asika TV. Nah, kali ini teman-teman kita akan mereview alat berat nih. Ini namanya molen teman-teman, untuk menghancurkan bangunan dan apa menggali. Kita akan mereview sedikit teman-teman. Nah, ini adalah borannya. Nih, ini adalah borannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat borannya panjang, tuh tinggi. Ini kurang lebih sekitar 8 sampai 10 meter panjang borannya. Nah, ini adalah mesin-mesinnya. Teman-teman bisa lihat. Ini juga besinya begitu. Ini dari baja teman-teman, dari baja, tebal banget, jadi kuat. Nah, kita akan melihat ke atas. Ini adalah bagian dalam ini untuk mengoperasikannya teman-teman. Ada kursi satu dan nah, ini adalah bagian atas teman-teman. Ini untuk solar, bahan bakarnya di sini dan penguapannya. Ini adalah apa ya, itu kabel-kabel, tapi tebal banget teman-teman kabelnya. Nah, ini adalah bagian bawahnya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat, wah ini begitu banyak banyak apa namanya tanah teman-teman. Nah, ini nampak dari belakang seperti ini, tinggi kan teman-teman tuh. Nah, ini adalah apa ya, bannya teman-teman, ban besinya. Jadi ada dua macam ban. Yang pertama ini, yang bulat ini, itu yang bergerigil. Kalau ini buat di jalan yang rata, yang bagus. Kalau itu untuk di tanah, jadi bergerigil seperti itu. Nah teman-teman, demikianlah review kita dengan alat berat ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pepa Asika TV.